Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan dia telah meridai perkataannya. Quran Surah Taha 109. Para nabi di hari kiamat kelak akan memberikan syafaat mereka, yang lalu disusul oleh para ulama, kemudian para syuhada, mereka yang mati di jalan Allah. Sunan Ibnu Majah halaman 1443-4313. Al-Alamah Al-Musnid Habib Umar bin Hafiz ketika lawatannya ke Inggris menuturkan, ada seorang yang hidup di masa kutrabani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika orang itu meninggal dunia dan dikuburkan, orang-orang yang berada di sekitar pekuburan mendengar jeritan, lolongan orang itu dari dalam kubur. Para sahabat murid-murid, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita kepadanya, dan segera Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghampiri kubur tersebut. Masyarakat menyaksikan dan memohon kepada beliau agar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hukumannya diangkat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, apakah ia salah satu dari sahabatku, muridku? Mereka menjawab, bukan wahai Syekh. Lalu beliau bertanya kembali, pernahkah kalian melihatnya hadir pada salah satu majelisku? Mereka menjawab, orang itu tidak pernah menghadiri majelismu. Asy Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, pernahkah ia masuk ke salah satu masjid dengan tujuan untuk mendengarkan ceramahku, atau salat di belakangku? Mereka menjawab, tidak pernah, ya Syekh. Lalu Asy Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, pernahkah aku melihatnya? Mereka menjawab, tidak pernah, ya Syekh. Lalu Asy Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, apakah ia pernah melihatku? Mereka menjawab, tidak ya Syekh. Lalu salah seorang dari mereka berkata, namun, wahai Syekh, aku pernah melihatnya melintas di suatu jalan setelah engkau dan para sahabatmu baru saja selesai dari majelis, dan ia melihat jejak jalanmu. Di masa itu Asy Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bila berjalan dengan rombongannya, dengan mengendarai kuda, hingga menimbulkan debu-debu yang mengepul di udara, orang akan segera tahu, dotwah konvoi Asy Syekh Abdul Qadir Al-Jailani barusan lewat. Lalu Asy Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa. Ya Allah, orang ini adalah orang yang pernah melihat debu jejak jalan kami selesai majelis, jika engkau mencintai kami ya Allah, kami memohon kepadamu berkat kecintaanmu kepada kami untuk mengangkat hukuman serta siksaan pada hamba ini. Seketika itu juga, jeritan dari dalam kubur terhenti. Subhanallah. Baru melihat debunya saja, seorang wali Allah kutrabani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan syafaat di alam kubur, bagaimana dengan para sahabatnya, muridnya, yang siang dan malam menghadiri majelis-majelis beliau, mengenal dan mencintainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani diberi buku daftar untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Di dalam kitab Bahjatul Asror diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata, aku diberi sebuah buku luasnya sepanjang mata memandang untuk menuliskan dan mencatat nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua jumlah catatan murid dan ikhwanku itu telah Allah berikan padaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik penjaga pintu neraka, apakah ada padamu murid ataupun ikhwanku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada dalam neraka. Syekh berkata, aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Dan aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, terkecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama murid-muridku berangkat masuk surga. Lebih lanjut beliau berkata, senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang berada di timur, masyrik dan muridku berada di barat, maghrib, lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya maka tanganku akan segera menutupinya, demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, pada hari kiamat nanti aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka, sekali lagi aku tidak akan bergeser dan berdiri tegak sebelum semua muridku sudah masuk ke surga, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan padaku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, barang siapa yang berguru serta cinta atau mahabbah padaku pasti aku menghadap menaruh perhatian padanya, dan malaikat munkar nakir telah berjanji padaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti, atau menimbulkan rasa kaget, terkejut pada murid-muridku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad.